Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firdaus di Daus Channel. Malam ini kita akan berbicara tentang Manchester City berhadapan dengan Tottenham Hotspur pada malam Senin ini. Bagaimana kira-kira tentang prediksi siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Mari kita simak penjelasan dari Daus Channel. Kita tahu bahwa Tottenham Hotspur sedang tidak begitu baik-baik saja. Sementara dari sisi Manchester City dengan konsisten terus tampil dan saat ini berada menurut saya di peringkat 1 di Liga Inggris. Kita tahu bahwa keberhasilan City ini tidak terlepas dari taktik Guardiola yang memang luar biasa. Telah merubah dan menjadikan lini gelandang Manchester City sangat solid dan padu. Selain itu, ditambah oleh kuatnya barisan pertahanan Manchester. Ada Ruben Dias. Ruben Dias tampil luar biasa dan membuat pertahanan City menjadi solid dan sulit untuk dilewati oleh penyerang lawan. Terakhir kali kita lihat bahwa City menang 2-0 atas Swansea City. Dan memang Manchester City pertahanannya itu sangat luar biasa, apalagi ketika Ruben Dias bermain di lini belakang Manchester City. Di kondisi Tottenham Hotspur, kita tahu bahwa anak-anak Jose Mourinho sedang mentalnya sedang terpuruk seperti itu, karena beberapa kali dan gagal menang di beberapa pertandingan terakhir. Ini justru kondisi ini bisa dimanfaatkan dengan baik saya kira oleh Pep Guardiola untuk menekan sejak babak pertama dimulai. Saya memprediksi mungkin untuk Tottenham Hotspur, ya kalau pemainnya tetap masih kipernya mungkin Lloris kalau sudah normal kembali, ya kemudian ada back ya Tony Underwood, kemudian ada beberapa lagi pemainnya. Saya kira tidak akan mampu menahan kreativitas serangan yang akan dibangun oleh pemain-pemain Manchester City seperti sang kapten Sterling ya, kemudian ada gelandang yang begitu kreatif, ada Gundogan di sana. Kemudian ada Bernardo Silva, kemudian ada Gabriel Jesus, dan kemudian ada beberapa pemain sayap yang cukup berbahaya bagi Tottenham seperti Riyad Mahrez. Itu tentu akan memberi ancaman serius bagi kesebelasan Tottenham Hotspur. Untuk prediksi skor, mungkin saya bisa sedikit berikan gambaran untuk Tottenham Hotspur versus Manchester City. Saya memprediksi untuk skor antara Tottenham Hotspur berhadapan dengan Manchester City, skornya mungkin menurut saya akan tipis, dan jika pun akan terjadi mungkin hanya ada 2 selisih gol. Kalau bukan 1-0 mungkin 3-1 untuk kemenangan City. Untuk imbang kayaknya sulit karena kedua tim ini memang sedang membutuhkan poin. Yang satu lagi untuk City untuk mempertahankan posisi mereka, dan satu lagi untuk Tottenham Hotspur, mereka juga ingin segera untuk bisa mengamankan posisi Liga Champion seperti itu. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan dan prediksi yang telah saya sampaikan tadi, bahwa kondisi Manchester City saya kira siap untuk menghancurkan Tottenham Hotspur, dan kita akan menyaksikan pertandingan ini pada malam Senin esok hari. Dan jangan lupa bagi kawan-kawan untuk support dulu, untuk dukung dulu channel ini dengan cara klik subscribe, like dan komen yang positif. Kira-kira berapa prediksi kawan-kawan untuk skor Manchester City berhadapan dengan Tottenham Hotspur? Terima kasih banyak. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.